menjadi jalan kehancuran dan kebinasaan. Tetapi karena Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sebab Tuhan sendirilah yang memberikan suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Immanuel, akan menjadi raja damai dan sejahtera. Seorang putra akan lahir bagi kita, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan kebenaran. Dia akan bertindak menggembalakan manusia dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Dalam Dia Allah kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam samudra laut. Dialah yang patut kita muliakan di Natal ini. Buka hatiku menjadi tempat lahirnya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.